Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Masih seperti biasa ya. Mudah-mudahan teman-teman tidak bosan. Jadi kali ini kita mau ke ya pastinya ke Sero lagi ya, teman-teman, menangkap ikan. Jadi ini kita sudah menuju di Sero pertama. Mudah-mudahan di sana banyak ikan ya. Oke teman-teman, kita lanjut saja ini sambil mendayu-mendayu. Kita menuju ke Sero yang pertama. Alhamdulillah teman-teman, jadi ini sudah sampai lagi di Sero. Kita sudah sampai dan ini kita masih mau cek-cek ikannya ini yang di bagian luar. Yang kemarin itu sempat saya lihat ada berapa puluh ekor di sini. Dan kalau masih ada nanti dicoba kita usir-usir. Oh iya, masih ada sedikit itu. Mana rombongannya? Masih ada tadi yang lewat. Kita cek-cek dulu sebelum kita masuk ke dalam, supaya sekalian kita usir. Oh itu tuh. Masih banyak bro. Kita usir-usir ikannya dulu, kita kasih masuk dalam ya. Masih banyak yang di luar. Mudah-mudahan bisa diusir di dalam karena ini agak surut airnya. Tidak terlalu sulit kalau kita mau usir ikan ke dalam. Mudah-mudahan saja mau supaya banyak yang masuk di penampungan terakhir dan kita tangkap. Oke. Itu dia, hey. Lari gue masih susah diusir. Sekali turun air lagi ini sedikit, kita langsung masuk saja di dalam bro. Kita cek ikannya di dalam, mudah-mudahan ada teman-teman yang lain yang masuk. Alhamdulillah bro, di penampungan keduanya ini sudah ada seriat ikan beronang yang masuk, teman-temannya tadi yang di luar. Alhamdulillah, walaupun tidak terlalu banyak, tapi patut untuk disyukuri teman-teman. Kita langsung usir saja supaya dia masuk di penampungan terakhirnya. Eh, disambut lagi kita dengan beronang bro untuk hari ini. Lumayan ini, jos. Strike bro, atau ekor besar beronangnya ini. Wuh, mantap. Ada ikan mendiri di luar. Saya punya anggota bro ada di atas. Dia lagi mau mantau dari atas ini. Saya punya. Oke bro, kita langsung mainkan di bawah ya. Tombak-tombak ikan. Di sini saya sudah intip tadi ikannya ini. Banyak ikan beronang ini lagi. Ikan beronang lagi yang ada ini bro.
Mantap, mantap. Boronang lagi. Boronang besar, cuy. Lagi dan lagi burung jus. Boronang nggak ada habis-habisnya, bro. Lagi-lagi nice. Enggak oleng. Siapa mau bonus, bro? Saya kasih bonus. Ini dia. Double kill. Nice. Apa itu? Tawat? Mobil? Boronang big. Nice, nice. Nice. Teman-teman, sekali lagi saya bilang, di sini memang langganannya boronang ya. Sering sekali boronang masuk di perangkap ini. Jadi jangan heran kalau ikannya memang lebih banyak boronang di sini. Boronang lagi. Tidak bisa ketangkap ikan bendera. Bisa. Ini bonusnya, bro. Cemilannya orang Jepang ini kan fugu katanya. Kalau di sini bunditi jantenar. Hah? Makan? Hanya beracun. Sudah keluar masir. Masih ada mau keluar. Itu satu.
Udah keluar? Itu udah keluar? Itu di dekat di bawahnya HP. Weh. Tak lepas munditinya, Bro. Terlalu pendek nih. Berenang aja yang tenar. Nice. Oke, ini kita sudah menangkap di serum pertama ini. Kita langsung menuju saya di serum kedua ya. Oke, kita lanjut ya. Amankan peralatan dulu. Oke. Oke, Bro. Teman-teman yang masih setia menonton. Jadi kita sudah menangkap ikan di perangkap ikan pertama di serum pertama ini, teman-teman. Dan siap-siap untuk pergi dan menuju lagi di serum yang kedua. Tapi sebelumnya ini kita angkat dulu ikannya ini. Kelihatannya sedikit, ternyata banyak juga ini. Ini dia hasil pertama kita di serum, hasil penangkapan kita di serum pertama. Sambil kita menuju pulang ya, saya perlihatkan kepada teman-teman ikannya. Masih banyak di luar sini tadi ikannya, Bro. Belum masuk. Tapi kita biarkan saja, mudah-mudahan kalau rezeki itu tidak kemana sih, nanti pasti dia akan masuk juga. Kalau sudah surut-surut air pagi-pagi, biasanya dia sudah masuk, karena di sini kan di bagian sini kering, jadi nanti dia tidak bisa kemana-mana, pasti dia akan masuk ke dalam. Kalau ikannya tetap ada di sini, di penampungan luas, di lapangan luasnya. Oke lah. Jadi ini, Bro, kita punya hasil tangkapan pertama. Saya tumpah dulu, karena ini memang harus ditumpah juga. Karena aja ini keranjangnya mau dipakai di serum kedua. Boronang di antenar. Ini dia hasil tangkapan kita di serum pertama, Bro. Oke. Boronang semua ya. Cuman satu yang beda, ini. Ikan buntal beracun ini, Bro. Hati-hati kalau makan itu. Kecuali kalau tahu racunnya ya, boleh, silakan. Tapi kalau tidak jangan coba-coba. Lumayan, ini boronangnya banyak, boronang A ini yang ukuran 3 ons 1 ekor. Oke lah.